Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Gizofri Safrudin dari kelas 2 Teknik Mesin A, Politeknik Gajah Tunggal. Kali ini saya akan membuat pulley support. Nah, ini contoh gambarnya, teman-teman. Menggunakan AutoCAD, teman-teman. Oke, langsung saja, Dabex on duty. Let's go. Nah, ini contoh tadi yang sudah saya buat, teman-teman. Kita lanjutkan saja. Ini sudutnya 45 derajat, teman-teman. Kita menggunakan line length dan polyline, teman-teman. Kita lihat dulu sudutnya dari teman-teman. Ini ke sini tuh 45 derajat. Terus sini ke sini tuh ini teman-teman 2,5. Berarti antara 5 di sini, teman-teman. 55 2,5. Tingginya itu kan ini diameter 30, kita bikin jari-jari 15. Teman-teman. 15 nanti kita evolve. Langsung saja kita pindah visualisasinya menggunakan SVS isometric. Teman-teman di join dulu, teman-teman. Sebenarnya apa sih ini ya? Export, teman-teman, kita export. Kita revolve 3D tools, revolve. Di sini 60 derajat, teman-teman. Kita lihat visualisasinya. Nah, jadi seperti ini. Jadi bagian ini, teman-teman, bagian yang kedua, teman-teman. Kalau kita bolongkan, teman-teman, 11,5 diameter 11,25. Ini sudah saya bikin dari teman-teman, kita masuk dulu. Tidak mengganggu dong. Biar cepat aja mudahnya. Circle diameter 11,25. Lalu kita buat lubang dulu. Jadi buat lubang. Nanti kita extrude dulu dong. Atau press 10 nggak apa-apa dong. Lalu kita subtract, teman-teman. Kita pilih ininya, baru kita pilih yang ingin dilubangi. Nah, berlubang seperti ini. Lalu kita buat yang pertama ini, teman-teman. Gambar pertama kita pindah visualisasi menjadi front. Itu gambar-gambar yang sudah saya cicil dari teman-teman. Kita buat ini dulu, diameter 15. Tampilan ini aja left, teman-teman. Diameter 15, teman-teman. 15 yang ini, teman-teman, salah. Jadi 11,25 ini. 11,25. Kita hapus saja. 11,25. Gambar yang ini, teman-teman. Panjangnya 20, teman-teman. Kita
stroke 20. Nah, sudah. Kalau kita bulatin lagi teman, dan 15. Lalu kita extract lagi teman-teman. Dua koma lima. Lalu ini 1,25, kita hitung dulu teman-teman pakai kalkulator. 1,25. $8,75. Kita buat lagi circle sini. Diameter 11,25. Extra teman tadi 87,5. Akan 0,75. Nah, jadi seperti ini. Kita gambar lagi, baru kita lubangi teman-teman dengan M3,75 dan M,25. Jadi yang bagian sini kita lubangi kan 3,75. Extrude teman-teman ke dalam, dan kedalaman 21,75 teman-teman, 21,75. Lalu kita subtract. Nah, ada bolong seperti ini. Kalau yang bagian sini dong, atau ke bagian kanan dong. Kita circle 2,5. Kita extrude teman-teman, kayak tadi. Berapa ini? 0,25 dikurang 21,75. Dikurang 21,75. 9,5 teman-teman. Nah, udah, baru kita subtract lagi. Nah, bolong seperti ini. Sudah kelar yang ini teman-teman, bagian yang ini. Lalu kita ke bagian yang washer ini teman-teman, 4. Bagian yang sini teman-teman. Mungkin diameter 15 teman-teman. Kita visualisasinya di left lagi. Ke 16. Kembali 1 teman-teman. Visualisasi lagi isometri. Extrude teman-teman. Balas satu aja teman-teman, sebanyak-banyak. Nah, buat bantalnya.
dan diameter 3,75 dalamnya. Kita lubangi lah gitu. Kita buat lingkaran 3,75. Kita extrude lagi teman-teman, kita lubangi lagi lah subtract. Sudah, lalu kita buat yang ini teman, gambar 3 ini tadi sudah saya cicil teman. Contohnya seperti ini tadi kita buat ini dulu teman, yang segitiga tadi 24. Kita pindah dulu solusinya ke 2D panjangnya 2,5 teman-teman, sudah. Lalu sini 1,25. Ini bagian ini aja. Tidak usah dengan. Bagian ini saja.
Kita joinin dulu. Kita extrude semua. Visualisasinya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Yang kita copy teman. Kita copy. Bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita buat yang ini atau bagian yang ininya. Ini apa saja. Ini tadi sudah saya iniin di 7,5 teman-teman dari jarak sini ke sini, sini ke sini 2,25 dengan diameter 2,5. Dengan panjang sini-sini 10 teman-teman. Jadi sudah saya dibuat teman-teman. Tidak lama waktu ini. Durasi juga. Dengan menggunakan line ini. Lalu bagian ini kita extrude teman-teman. Langsung saja kita extrude. Kita lihat dulu. Panjang ini 5 teman-teman. Saya teman. Ini belum saya joinin. Kita lihat tampilan ini. Kita join dulu teman-teman. Nah, baru kita extrude. Ini 5 teman-teman. Juga kita extrude teman-teman. Lalu kita subtract teman-teman. Apa saja teman-teman bagian ini. Kita lihat visualisasinya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita buat murnya teman-teman. Kita balik teman-teman. Ini 3,75. Salah saya klik. D 3,75 R-nya 1,875 dengan 1,875 kita sampai sini lumayan ke bawah lah apa kita buat 20 mungkin lalu kita buat segitiga ya teman. Lalu kita chamfer dulu teman.
0,6. Sudah kelihatan belum? 0,5 mungkin. Nah, segini mungkin. Terlalu gede ya ini. Kita server 0,2 dan 0,2 0,2 Nah, segini saja teman-teman. Kita ubah visualisasinya ke left mungkin. Kita buat seperti ini dulu. 1,5. Seperti ini. Garis ini. Terpotret. Itu 30 derajat. Tiga puluh derajat ini. Kita trim dulu. Oh, salah, salah. Ini tidak ini lah. Sudah sudut. Salah. Kita bikin ulang lagi. 1,5 cari lagi aja biar ini 5. Ini
baru enak. Join move lihat tampilannya. Move lagi teman-teman. Sudah, baru kita sweep. Pilih ini. Ntar Ligman momen. Oke. Kita subscribe ini. Nah, seperti ini teman. Lihat visualisasinya seperti ini, tidak apa-apa lah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat yang bagian ini teman-teman, turn screw. Kita buat dengan diameter 2,75 dan mix ini 16 mm dengan tingginya 33,75. 2,75 ini 6 8 loh. Seperti ini baru kita visualisasikan nama SW isometric. Kebalannya tadi kita extrude dan kebalan 3,75. Juga teman-teman. Kita ubah visualisasinya jadi font teman-teman. Untuk kita cover teman-teman. Ini 1,25. Ini juga 1,25 teman-teman. Langsung 45 derajat kita join. Lalu kita move. Bagian ini kalau kita revolve teman-teman. Center ke center 360 derajat. Coba lagi visualisasinya. Kita mirror nih. Mirror. Poin. Poin, lalu kita lihat, lalu kita subtract teman-teman, enter, enter, nah jadi seperti ini, kita visualisasikan 3D yang seperti ini, lalu kita yang ini lagi, 3,75. Hitung gitu 33,75 dikurang 3,75 30 teman-teman. Dan lagi punya ini 30. Nah, seperti ini. Lalu kita buat
ulir juga teman. Ada ulir. Ya kita buat uliran teman. Visualisasinya kita pakai helix lagi. Dia dua koma tujuh lima, 2,5 teman-teman. Helix. Dua koma lima. R-nya 1,25. Sini saja dan 20 ini agak rapat. Kalau itu rapat bisa di taper lah langsung saja. Maksud sisi front ini kita buat ininya 1,5 5 dong. Kita trim dong. Kita join. Lalu kita move. Seperti ini lalu kita sweep dengan langsung ini enter pilih alignment no ini enter lagi teman. Seperti ini baru kita subtract teman. Seperti ini. Untuk ini kita joinin. Kita join. Lalu kita buat ini ada menat. Kita buat nut. Yang sini dong dengan diameter dalam 2,5. Kita buat top. Surface-nya NC 2,5. Ini tadi berapa? Ini 4,3. Oke, dibagi 2. 2,15.
ini kita visualisasikan simetrik ini dengan ketebalan tadi 3. Extrude 3 juga 3, lalu kita buat chevron ya teman-teman. Ini kita chevron extrude teman-teman. Ini juga kita save for edge. Lalu kita selesai, coba hop balik. Fokusnya sih kebalik teman-teman. Wah, kita selesaikan ke front teman-teman. Chevron, Chevron kita buat Chevron teman-teman 1,5. Jangan seperti ya 1,25, 1,25 bisa kita join. Server tidak terlalu ini teman-teman. Salahnya kita buat 0,7 ini. Okay. Coba visualisasi ke front lagi teman-teman. Lalu kita revolve. Bagian center. So, 60 derajat. Coba visualisasinya ke front, lalu kita mirror teman-teman. Baru kita subtract teman-teman. Visualisasinya ke ada ini seperti ini. Salah nih, cepat-cepat itu teman-teman. Apalah. Lalu kita assembly teman-teman, ini perpapatnya sudah kita hitungkan, lalu kita assembly. Pertama kita yang bagian bracketnya ini dulu teman-teman, ini kita deketin semua dan spesiometrik yang luar teman-teman. Ini sudah, lalu kita assembly yang ini teman-teman, bagian busing dulu lah, busing yang mana ini teman-teman.
yang tadi baru kita buat. Tambah semen. Masuk sini, lalu businya teman-teman, busing yang nomor ini teman, nomor satu ini. Nah ini businya teman, ketemu bagian ini nanti ketemu dengan depannya ya teman. Nah bagiannya seperti ini. Lalu bagian yang 5 tadi teman-teman. Nah, ada 5. Yang kecil ini turn screw. Coba tampilan dulu. From kita rotek menon baru ketemu. Begini seperti ini.
Lalu yang ini ya teman, bagian yang puli ya teman, pulinya pada pengaitnya. Oh, langsung pulih. Ini lalu kita pulihnya. Temu. Mau bagian ini, lalu businya, apa ini? Washernya, teman. Washer. Seperti ini, kita tinggal yang ini ya teman-teman, cup screw. Kita move. Mungkin ini ketemu yang ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, sekian dari gambar yang saya buat. Mulai support seperti ini. Kemudian mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.